بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على احسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا الى رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله وأصحابه وإخوانه حضرنا الحاضرات ان إلى الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus Allah berikan kepada kita selawat dan salam semoga tershurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu topik ya yang saya rasa penting bagi kita semua untuk semakin mantapkan keyakinan kita terhadap akidah yang kita yakini selama ini yaitu agama Islam ya sehingga kita tidak goyang dan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu di zaman sekarang ini ya berbagai macam syubhat pemikiran kerancuan di, dihembuskan melalui internet melalui medsos terkadang sebagian orang yang Islamnya masih awam, ya, tidak kokoh ilmunya, terkadang terpengaruh. Ya, ada sebagian mereka yang berpindah agama dan ada sebagian mereka yang bahkan tidak percaya lagi sama Tuhan. Tidak lain karena kekosongan hati, ya, kejahilan kemudian diisi dengan syubhat maka terkaparlah dia. Oleh karenanya seorang perlu belajar tentang indah indahnya Islam yang dia anut ya agar dia semakin kokoh agamanya dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menjelaskan bahwasanya tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya man yas la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wala yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang yahudi atau nasrani yang mendengar tentang aku kemudian dia meninggal tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali dia penghuni neraka jahanam ya karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Oleh karenanya Allah menegaskan dalam firman-Nya inna dina indallahi islam bahwasanya agama yang diridai hanyalah Islam, yang lain enggak, ya. Kemudian Allah berfirman wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima dan akan tertolak dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang merugi termasuk penghuni neraka Jahannam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun sekitar 9 Hijriah Nabi SAW menulis surat-surat kepada para raja-raja Nasara dan yang lainnya Persia agar mereka masuk Islam. Di antaranya surat Nabi tujukan kepada Heraklius raja Romawi ila azimir ila kepada Heraklius pembesar Romawi ya. Kemudian Nabi tawarkan Islam ya. Nabi sebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah wahai ahlul kitab marilah menuju kepada perkataan yang sama antara kami dengan kalian itu kalimat tauhid alla kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada siapa Allah wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah tidak boleh sebagian kita mengambil sebagian lain sesama manusia, sesama makhluk sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bahkan Nabi mengancam kepada Heraklius kata Nabi SAW alaihi wasallam ya fa in tawallait fa inna ma alayka ismul arisiin wahai Heraklius kau raja Romawi dan kau mengerti betul tentang Islam tentang Nabi Muhammad SAW kalau kau berpaling tidak menerima ajakanku maka kau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu kau akan menanggung dosa-dosa rakyat. Demikian juga Nabi kirim surat kepada Persia, kepada Mukaukis dan yang lainnya. Yang menunjukkan bahawasanya Nabi ingin agar seluruh alam semesta merasakan tentang indahnya Islam. Agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus kalian kecuali sebagai untuk tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Eh, uh, hadirin hadirat Subhanahu wa taala, Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebut tentang poin-poin yang menjelaskan tentang indahnya cahaya Islam. Ya, dan terkadang dalam bahasan tersebut saya akan membandingkan dengan agama-agama yang lain. Sebagaimana perkataan bapak Tahwabil Diddi tatabayanal asya dengan membandingkan dengan lawannya atau yang lainnya maka akan semakin nampak sesuatu, indahnya sesuatu nampak kilaunya sesuatu. Kita terkadang membahas tauhid dan kita akan semakin rasa tentang pentingnya tauhid kalau kita membahas tentang kesyirikan. Semakin jelas apa makna tauhid. Maka dalam metode saya terkadang saya akan sebutkan perbandingan dengan aliran lain atau agama lain atau pemikiran yang lain agar kita semakin tahu betapa indahnya Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. E, tentunya indahnya Islam nampak dalam banyak poin ya. Saya sendiri terus masih terus menggali dan menggali ya. Saya hanya mengumpulkan sekitar belasan poin dengan keterbatasan ilmu saya, tetapi sungguhnya poin-poin tersebut masih banyak ya. Cuma setiap saat kalau saya temu saya tambah lagi satu. Setiap ketemu saya tambah lagi satu ya. Kata saya lihat subhanallah betapa indahnya Islam semakin kita mendalami, semakin tahu betapa agungnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu persatu saya akan sebutkan poin tersebut. Yang pertama, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hal yang menunjukkan uh, agungnya Islam yang paling penting adalah Islam satu-satunya agama yang mengajarkan tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Konsep Tuhan Maha Esa yang paling bisa menerapkan adalah agama Islam. Sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang paling bisa menerapkan adalah agama agama Islam. Dia satu-satunya agama yang mengajarkan kepada pentauhidan penyembahan terhadap pen Tuhan alam semesta Mengesahkan Tuhan alam semesta Makanya seorang Salaf mengatakan Islam datang untuk apa? Li yukhrijal Li ikhrajil ibad Min ibadatil ibad Ila ibadati rabbil ibad Islam datang untuk mengeluarkan manusia Dari penyembahan terhadap makhluk Kepada penyembahan terhadap pencipta makhluk Itu Islam Itu Islam Oleh karenanya Islam adalah agama yang paling ketat dalam masalah kesyirikan. Ya. Semua hal yang bisa mengantarkan kepada penodaan terhadap keesaan Allah maka diharamkan. Dan orang tidak akan bisa paham dengan detail dengan hal ini kecuali yang pelajari tentang tauhid. Ya. Tauhid. Bahkan sampai-sampai kita dalam mengucapkan saja misalnya kita dapat kenikmatan tidak boleh kita mengatakan kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah meninggal. Tidak boleh dalam Islam. Harus mengatakan kalau bukan karena Allah. Kemudian dengan sebab sang dokter kita mungkin tidak selamat. Masalah lafal itu tidak benar-benar ketat dalam Islam. Makanya saya katakan tidak ada agama yang benar-benar bisa mewujudkan e, tauhid, pengesaan terhadap Rabbul Alamin, ya, kecuali Islam. Baik. Sekarang kita bandingkan dengan agama-agama yang lain. Tidak ada agama manapun kecuali mengajarkan kepada peribadan terhadap makhluk, terhadap makhluk. Entah makhluk tersebut apakah manusia, apakah nabi, ataukah jin, ataukah malaikat ataukah pohon, ataukah batu, ataukah hewan, ataukah sapi, ya, ataukah sesama manusia, ya, yang mengajarkan hanya pengesaan terhadap pencipta alam semesta hanya Islam. Coba kita lihat, kita bandingkan, misalnya Yahudi dan Nasrani, ya. agama samawi. Yang dahulunya beragama Tauhid, kemudian terjadi penyimpangan sehingga masuk kesyirikan dalam agama mereka. Ya.

Kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Ini yani mereka mengagungkan Uzair. Uzair adalah seorang saleh atau seorang nabi yang datang di masa Taurat hilang. Kemudian Allah menghilangkan kepada Uzair sehingga dia bisa mengimla mendiktekan Taurat padahal sudah orang sudah pada lupa dengan Taurat. Saking hebatnya dia bisa mendiktekan Taurat sampai mereka pun berlebih-lebihan kepada dia kemudian dia katakan sebagai Uzairun ibnullah. Dia adalah putra Allah. Nabi Isa alaihissalam seorang yang sangat soleh, hamba yang sangat soleh. Ya. Ya, tidak ada yang ragu tentang kesolehan Nabi Isa. Kita semua umat Islam begitu kagum dengan Nabi Isa, begitu bangga punya seorang seorang nabi namanya Nabi apa? Isa alaihissalam. Begitu menghormati Nabi Isa dan lihat bagaimana Al Quran mengagungkan Nabi Isa dengan pengagungan luar biasa. Bahkan kata para ulama tidak ada mukjizat Nabi Isa bicara masih kecil kecuali Al Quran. di kitab-kitab mereka tidak ada bahwa Nabi Isa bisa bicara sejak apa kecil. Ini salah satu mukjizat yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab mereka, hanya ada dalam Al-Qur'an. Saya coba nanti bisa dicek ya. Demikian yang saya baca dalam penjelasan para ulama ya. Dan sementara saya menelaah uh, Injil juga saya belum dapat tentang Nabi Isa di antara kehebatannya bicara masih apa? masih kecil. Tapi intinya kita sepakat bahwasanya Nabi Isa adalah seorang yang sangat soleh, yang sangat diumumkan dalam Islam. Tetapi orang-orang Nasara berlebih-lebihan sampai mengangkat dia seakan-akan anak anak Tuhan dan kemudian mereka berselisih dengan apa hakikat daripada Isa sebagai anak Tuhan, ya. Apa maksud daripada trinitas, ya. Mereka berselisih dengan perselisihan sangat banyak, ya. Perselisihan sangat banyak. Ya, apakah Isa satu dari yang tiga? Apakah Isa adalah Allah? Apakah Isa adalah titisan Allah? Ya, yang ini Allah hikayatkan eh, perkataan mereka dalam Al-Quran di antaranya. Tolong manitia memberi perintah agar jamaah rapat. Ya, maju sedikit. Maju banyak juga apa-apa. Ya, Maju-maju dong. Silakan maju. Taib sehingga akhirnya mereka mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam berlebih-lebihan sehingga mereka mengangkat derajat Nabi Isa sampai pada derajat Tuhan. Ya. Nanti di akhirat kala Allah mengatakan ya Isa, anta kul talin nasit takhiduni wa ummi ilaha ini min dunillah. Ya, wahai Isa, apakah kau yang menyuruh manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan-Tuhan selain Aku? Maka Nabi Isa berlepas, berlepas diri. Ya, Nabi Isa tidak pernah memerintahkan, memerintahkan demikian. Ma lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta alaihim. Kata Nabi Isa, ya Allah aku tidak pernah menyuruh mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Jadikanlah Allah sebagai sesembahan kalian semata, tidak ada yang lain. Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Rabbku adalah Allah dan Rabb kalian. Kenapa kalian menyembah aku? Nabi Isa berlepas diri wa kuntu alaihim syahidan saya dulu menjadi saksi waktu saya masih hidup sama mereka mereka tidak demikian falamma tawaffaitani tatkala kau angkat aku ya Allah engkau yang memperhatikan mereka aku tidak tahu apa yang mereka perbuat jadi di zaman Nabi Isa masih hidup enggak ada yang nyembah Nabi Nabi Isa Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala maka kemudian orang-orang menyembah Nabi Isa tapi Nabi Isa akan berlepas diri dari mereka pada hari hari kiamat kelak Taib. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Yudahi una kaula kabul qatalahum Allah. Anna Perkataan Yahudi dan perkataan Nasara bahwasanya Uzair putra Allah, Isa putra Allah bukan perkara yang baru kata Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan ini Yudahi una kaula kabul sudah meniru perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Jadi filosofi bahwasanya Tuhan punya anak itu bukan perkara yang baru. Ya, Perkara yang bermaksud Tuhan punya anak sini bukan bukan anak biologis semua sudah paham bukan anak biologis tapi dianggap sebagai anak ya entah apa yang mereka uh, jelaskan tapi intinya dianggap sebagai apa? Sebagai sebagai anak. Yang itu sudah ada sejak zaman dahulu. Contoh orang-orang musyrikin Arab ya mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu Wa Taala. malaikata Malaikatal hum ibadur Rahmanin inatha. Mereka menjadikan malaikat, kata Allah tentang orang musyrikin Arab, mereka menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala, ya. Asyhadu khalqahum, apakah mereka menyaksikan bagaimana Allah menciptakan malaikat sebagai putri-putri Allah? Kata Allah, satu tuhum wa alun Sungguh akan dicatat pernyataan mereka tersebut dan mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kala. Jadi bukan perkara yang baru, Tuhan punya anak. Orang musyrikin dahulu meyakini Tuhan punya putri namanya apa? Malaikat-malaikat. Kemudian kita kembali misalnya kita kembali misalnya filosofi orang Yunani. Yunani juga demikian, mereka meyakini dewa punya anak seperti disebutkan Herok apa namanya? Hercules putranya Zeus atau dewa menitis pada seorang di bumi ini ya. Ya, dan seperti itu, ada filosofi seperti itu Sama seperti di agama Hindu juga ada filosofi seperti itu Seperti Krishna adalah titisan atau putra atau semacamnya dari dewa yang mereka sembah. Jadi bahwasanya Tuhan punya putra itu bukan perkara yang baru, oleh karenanya ada disertasi atau risalah ilmiah ditulis tentang perbandingan antara Nasoro dengan Hindu. Banyak kesamaan ya, dari sisi Trinitas, dari sisi masalah Tuhan punya anak dan yang lainnya. Bagus tulisan dari seorang uh, alim yang dia pernah mengajar di, di Universitas Madinah, Dulu dia beragama Hindu, ya. kemudian dia masuk masuk Islam, maka dia tulis tentang masalah tersebut. Jadi masalah ini bukan perkara yang baru. Kata Allah Yudhohi Unakolaladina Kafarumin Kabel. Mereka telah meniru perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Kau Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anna yufakun bagaimana mereka bisa dipalingkan dari tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi <tuh> Demikian juga agama-agama yang lain. Kita bicara tentang agama Hindu sama ya kemudian Trinitas yang mereka sembah. Ada namanya Dewa Brahmana, ya, Dewa Pencipta, ada namanya Dewa Siwa, Dewa Perusak dan Dewa Wisnu, Dewa Pemilih, Pemelihara ya. Jadi bukan satu Tuhan multiple fungsi tetapi masing-masing Tuhan punya fungsi tersendiri. Brahma ciptakan. Oleh ciptakan yang untuk menghidupkan butuh Dewa Wisnu mematikan butuh dewa siwa. Kalau nggak dewa siwa ini nggak mati-mati orang ini harus ada dewa siwa. Ya. Jadi trinitas sehingga merupakan satu kesatuan tauhidnya di mana? Tauhidnya di mana? Mau dibandingkan dengan agama Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa atas segala sesuatu. Allahu Samad Allah yang maha kuasa tidak butuh kepada siapapun dan siapapun butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dewa tiga ini harus kerjasama ya. Untuk bisa menjalankan uh, kegiatan alam semesta ya. Yeah. Uh, taib. Kemudian kita bicara agama yang lain, misalnya agama Buddha ya. Sejak kapan Siddhartha Gautama menjadi Tuhan? Sejak kapan? Dia dulu tidak ada. Kemudian dia dilahirkan. Waktu di masa dilahirkan dia juga tidak pernah mencipta langit, tidak pernah mencipta bumi, tidak pernah mencipta burung, tidak pernah mencipta lalat. Kemudian bagaimana tiba-tiba dia bisa dijadikan Tuhan? Makanya ada satu risalah juga disertasi atau tesis di Universitas Al-Madinah seorang Thailand salah seorang ikhwan Thailand kemudian dia nulis buku tentang Buddha. Dia jelaskan dalam risalah tersebut bosnya Buddha di zamannya tidak ada yang menyembahnya, tidak ada yang menyembahnya karena dia tidak memperah, pernah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah. Dia punya kita bilang dia wise man lah, dia orang bijak, orang hakim beliau punya mungkin eh, apa, apa namanya eh, filosofi tersendiri, tapi beliau tidak pernah mengatakan dirinya sebagai apa? sebagai Tuhan. makanya di zaman salaf mereka, ya salafus solehnya orang Buddha tidak ada yang menyembah menyembah Buddha, tidak ada. belakangan baru kemudian muncul orang-orang menyembah Buddha dan tidak si agak utama bagaimana kemudian menjadi eh, Tuhan. Ya. kita bicara yang lagi misalnya seperti Kong, Kong, saya nggak tahu apa yang mereka sembah. Lao saya apa yang mereka sembah saya juga tidak tahu. Sinto banyak orang Jepang apa yang mereka sembah, apakah matahari saya kurang tahu ya. Tapi intinya makhluk yang mereka sembah. Sebagian ada yang menyembah sapi ya. Dan itu saya lihat di YouTube ya, bagaimana ada seorang kemudian sujud kepada sapi, dia tunggu sapinya kencing dulu. Begitu sapinya kencing, dia ambil air kencingnya kemudian dia cari berkah. Setelah itu dia sujud di sapi tersebut. Saya enggak tahu yang bahlul sapinya atau dianya. Bagaimana setan sampai menggoda seorang hingga akhirnya dia menyembah sesuatu yang lebih hina daripada dia. Ya. Menyembah malaikat ya syubhatnya adalah. Tapi kalau nyembah sapi, menyembah batu, menyembah hewan, gimana? Gimana ente menyembah sesuatu yang lebih hina daripada Anda? Menyembah Tuhan, Tuhannya dipahat dulu dibuat dulu baru dia sembah. Sebenarnya dari, dari, mana? Tapi demikianlah, ya. Kita lihat zaman sekarang juga ada orang nyembah penghuni kubur. Coba. Sebenarnya yang masih hidup siapa? Ya? Ente atau penghuni kubur? Kenapa ente menyembah penghuni kubur? Yang mandikan ente, yang salatkan ente, yang doakan ente, yang masukin kuburan ente terus ente sembah dia. Gimana ceritanya? Ya. ya. Bagaimana setan membuat Anda akhirnya seseorang akhirnya menyembah kepada yang lebih hina daripada daripada dia. Oleh karena saya bilang ini, di antara indahnya Islam. Seluruh agama selain Islam, mengajarkan kepada peribadatan kepada makhluk. Antum kalau dia bicara tentang Yunani, mereka bicara tentang masalah aflak, tentang bintang-bintang tertentu, tentang galaksi-galaksi. Ya mereka, dengan khayalan mereka, mereka di disitu ada, ada kekuatan Tuhan dan yang lainnya. Ya makanya saya bilang ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang-bintang. Ya itu benda-benda langit ada yang menyembah, ada yang menyembah benda-benda bumi ya. menyembah pohon, menyembah patung, menyembah sapi, menyembah hewan ya. Yang benar-benar memurnikan tauhid hanya agama Islam. Oleh karenanya celakalah orang-orang liberal yang mengatakan semua agama itu sama, mereka celaka ya. Karena mereka menyamakan antara Islam dengan agama yang lainnya. Bagaimana Anda mau menyamakan Islam, agama yang mengajarkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Dengan agama yang mengajarkan menyembah sapi, bagaimana Anda mau samakan antara Allah dengan sapi? Ya. Bagaimana Anda menyamakan Islam yang mengajarkan kepada penyembahan terhadap pencipta alam semesta dengan agama yang mengajarkan menyembah kepada jin, kepada kepada nabi, kepada sapi, kepada syaitan dan yang lainnya? Oleh Azabillah, oleh karenanya ucapan mereka bahwasnya semua agama sama, semua agama mengantarkan kepada surga itu kekufuran. Bukan hanya sekedar haram. Apa namanya kekufuran? Kalau Majelis Ulama Indonesia mengatakan haram, saya bilang bukan cuma haram, kufur. Kalau haram sih masih ringan ya. Ini kufur bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Karena kalau kita bilang semua agama sama mengantarkan kepada surga, maka semua ayat-ayat yang mengatakan selain Islam kafir dibuang saja. Bukankah Allah berfirman laqad kafara kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga sungguh telah kafir Allah mengatakan Isa adalah Allah itu ayat mau dikemanakan Inna ladina kafir ahli kitab jannah fiha semuanya orang kafir dari kalangan kaum musyrikin penyembah berhala dan ahli kitab yahudi nasrani fi jannah dalam neraka jannah fiha kekal di dalamnya mau dikemanakan ayat ini mau dibuang terus buat apa kalau semua agama benar ngapain Nabi berdakwah ngapain Nabi hanya buang-buang waktu berdakwah semua orang sudah masuk surga Ngapain Nabi kirim surat kepada Heraklius? Kenapa ngapain kirim surat kepada Raja Persia? Ngapain Nabi dakwahi Mukaukis dan yang lainnya? Ngapain? Kalau ternyata semua agak masuk surga, berarti Nabi kurang kerjaan. Paham? Ngapain orang turunkan Al-Quran? Berarti Al-Quran kurang fungsinya ngapain? Ribut-ribut, heboh sana, heboh sini. Ternyata semua masuk surga. Ya, ada pembahasan ini khusus dalam kajian saya tentang masalah ya pemikiran liberal tapi saya sedang singgung sedikit saja bahwasanya Islam di antara poin yang terindah adalah Islam satu-satunya agama yang bisa mewujudkan sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Yang lainnya esanya masih dipertanyakan. Paham? Mau dibilang esa tiga, mau dibilang tiga satu, bingung ya. Taib. Yang kedua, ini juga lanjutan dari poin yang pertama. Islam adalah agama satu-satunya yang menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan secara detail. Semakin orang pelajari sifat-sifat tersebut, dia semakin cinta sama Islam, semakin cinta kepada Tuhannya. Ya. Suatu hal yang sangat logis, seorang ingin tahu tentang siapa yang dia ibadahi. Ya atau tidak? Kita kalau bagaimana kita mau khusyuk, bagaimana kita mau tunduk, bagaimana kita mau semangat beribadah kalau kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahi. Maka dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an banyak sekali. Nabi SAW menjelaskan dengan pendekatan-pendekatan yang luar biasa dalam hadis-hadis sangat banyak sekali. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, Allah arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladihi. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Misalnya, bagaimana Rasulullah SAW gambarkan Allah maha pengampun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu afrah, Allahu ashadu farahan, ya, bi taubati abdihi na yatubu ilaihi min ahadikum kana bi ardi falatin ma'arahilati fan falatat minhu. Allah lebih gembira dengan bertobatnya seorang hamba kepada Allah daripada salah seorang dari kalian tatkala dia sedang membawa ontanya di tengah padang pasir tiba-tiba ontanya -tiba pergi ya wa alaiha syarabu ternyata ontanya tersebut membawa makanan dan minuman sudah bekalnya semua pergi sama unta-untanya sehingga dia pun putus asa fataja tahta syajarah maka dia pun berbaring di bawah sebuah pohon menanti kematian yang datang secara bertahap mulai kehausan mulai kelaparan ya siap meninggal dunia sudah faqat ayisa min rahilatihi dia sudah putus asa untanya bakalan kembali fa bainahu wa kadzalik id huwa biha qa'imah tiba-tiba dia sedang tunggu kematian tiba-tiba untanya datang wa alaiha ta'amu wa syarabu ternyata bekalnya juga masih lengkap fa akhadha bi khitamiha maka dia pun segera memegang tali kekang unta kemudian dia bersyukur kepada Allah saking bersyukurnya dia berkata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah sungguh engkau adalah hambaku sungguh aku tuhanmu ya Allah saking semangatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min syiddatil farah dia Salam ngomong karena saking gembiranya. Nabi mengatakan orang ini sangat gembira, Allah lebih gembira daripada orang ini tatkala hambanya bertobat. Luar biasa. Bagaimana Nabi jelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Nama-nama Allah yang begitu banyak, Al Aziz, Al Hakim, Al Ghafur, Al Wadud. Kalau kita belajar kenapa Allah gandengan Al Ghafur sama Al Wadud? Kenapa Allah gandengan Al Aziz sama Al Hakim? Itu semua kita pelajari dan semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya maknanya Al Halim? Kenapa Allah tutup ayat ini dengan Al Halim. Ini orang Islam kalau semakin belajar, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita bandingkan agama-agama yang lain, pembahasan tentang Tuhan mereka rumit terkadang dan tidak tidak detail, tidak detail. Terkadang sebagian mereka semakin belajar mereka semakin bingung. Contoh, kita mohon maaf, kita bicara tentang Nasara. Nasara tiga sama dengan satu. Antum tanya orang beda-beda. Saya sudah diskusi dengan banyak orang Nasrani baik di internet dan yang lainnya semua bagaimana mereka mengungkapkan tentang Trinitas beda-beda semuanya dan itu benar satu bilang begini satu bilang begitu satu bilang begini satu bilang begitu nggak ada yang sepakat sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya ya beliau berkata rahimahullah taala perkataan yang sangat agung beliau berkata sampai-sampai ada ulama yang mengatakan kalau ada sepuluh orang Nasrani berkumpul untuk menjelaskan tentang makna Trinitas, akan keluar sebelas pendapat. Ini berkata Imtimiya rahimahullah ta'ala. Karena mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan. Oleh karena Imtimiya mengatakan, sungguh menakjubkan ada suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak paham tentang perkara tersebut. Bayangkan perkataan yang agung dari Imtimiya. Menakjubkan suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka yakin bosnya mereka tidak paham perkara tersebut. Benar. Terakhir saya baca komentar orang tentang Trinitas, kata bahwasanya Allah ada, ada firmannya. Kemudian firmannya menjelma menjadi Isa. Bingung saya, Allah mana firmannya mana? Kok firmannya? Kan firman kan perkataan. Gimana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia. Terus kalau jadi manusia firmannya hilang. Bingung coba. Terus firman ini kok hanya satu menjelma kan bisa jadi menjelma sepuluh kenapa jadi satu saja ya, nabi isa doang kan ada yang lain bisa menjelma jadi nabi isa jadi nabi yang lain intinya mereka bimbang dengan apa yang mereka ucapkan saya pernah ketemu juga waktu saya masih di di teman-teman dulu punya teman-teman nasrani mereka bilang bahwasanya seperti orang merokok tiga sama dengan satu seperti orang yang merokok orang tidak dikatakan merokok kecuali ada bibir ada rokok ada asap kalau sudah ada bibir, ada rokok, ada asap, maka terjadi namanya proses merokok. <tuh yuk> Itu logika, tapi kita bisa bantah, kita bilang bibir lain dengan rokok, ya, Rokok tidak sama dengan asap. Sementara Anda mengatakan Allah sama dengan Isa, Isa sama dengan Ruhul Kudus, ya, berarti kan tiga, ini tiga hal yang berbeda. Bisakah ada bibir tanpa rokok? Bisa tidak? Bisa nggak ada rokok, kita sih, kita nggak pernah merokok, bibir kita masih ada. <tuh> Ya. Bisakah ada rokok tanpa bibir? Bisa. Ya. Oleh karenanya eh, susah mengatakan bahwasanya akhirnya mereka bikin logika. Akhirnya mereka bikin logika lagi bahwasanya seperti air. Air bisa jadi bisa jadi es bisa jadi H2O, bisa jadi oksigen, bisa jadi cairan dan yang lainnya. Ya. ya. Mereka bikin berusaha bikin apa? Logika, logika ya. Ya berarti tatkala Allah menjadi Nabi Isa berarti Allah sedang tidak jadi Allah dong. Ya kan kalau air berubah jadi es kan dia berubah kan. Terus ruhul kudus itu gimana ceritanya? Intinya tidak ada yang bisa menjelaskan dengan penjelasan yang ilmiah. Saya tantang mereka bisa jelaskan ilmiah? Saya tantang. Tidak bisa. Makanya okay, Timothy mengatakan aneh mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak yakin dengan perkara tersebut. Tidak lain hanyalah taklit buta kepada nenek moyang moyang mereka. Sehingga banyak diantara mereka melarang untuk memperdalam tentang masalah ketuhanan. Kenapa semakin mereka berdalam semakin ragu? Gimana ini? Tuhan kok begini? Nabi Isa Tuhan kok Tuhan lapar misalnya? Gimana? Allah tatkala jadi Nabi Isa ternyata Nabi Isa lapar, Nabi Isa tidur, ya. Nabi Isa ketakutan dikejar-kejar, Nabi Isa ketakutan sampai keringat keluar dari tubuhnya, ya. Nabi Isa sujud, Nabi Isa berdoa, loh ini ini gimana coba? Ini Tuhan tapi dia lapar, ya kan susah menjelaskan. Semakin memperdalam semakin bingung. Bukankah Nabi Isa alaihi salam waktu disalib dalam buku mereka dia mengatakan ilia ilia lima syabak lima syabak tani. Wahai bapak wahai bapak kenapa kau tinggalkan aku? Ini saya dulu pernah dialog sama kawan saya Nasrani orangnya baik sebangku dengan saya ya. Akhwat ya. <laughs> Zaman dahulu. Saya, dia baik, orang baik sampai sekarang mungkin masih baik. Ya. Saya ngobrol, saya bilang ya ukhti, bukan ukhti ya, enggak. <laughs> Saya bilang hai hey, fulana, coba kita diskusi. Oke, okay, nah diskusi. Sekarang ini gimana anti bisa jelaskan enggak? Bagaimana Nabi Isa waktu mau meninggal dunia dia berkata, "Ya Bapak, ya Bapak, kenapa kau tinggalkan aku?" Taib. Bukankah secara logis kita mengatai bahwasanya yang meninggalkan beda dengan yang ditinggalkan? Yang kalau ternyata yang meninggalkan ditinggalkan sama ngapain Nabi Isa mengatakan, "Kenapa kau tinggalkan apa? Aku." Paham? Sangat logis sekali. Dia bingung, ayo dijawab. Itu maksudnya Suara ketuhanannya berbicara dengan su suara kemanusiaannya sedang berbicara dengan suara ketuhannya. Jadi dia Nabi Isa sedang bicara Nabi Isa kan Tuhan berarti dia sedang berbicara dengan diri sendiri. Tetapi unsur ketuhanannya sedang ngomong sama unsur kemanusiaan sedang ngomong sama unsur. Saya bilang, eh, akhir, saya bilang ya ya, <laughs> susah lah. Ya jadi maksud saya semakin perdalam semakin bimbang. Bagaimana satu sama dengan tiga tiga sama dengan satu. Antum coba bicara sama orang Hindu? Tentang jelaskan tentang Tuhan mereka. Bagaimana ada Tuhan? Ya. Satu hanya bisa mencipta, tidak bisa melihara, tidak bisa apa? Mematikan. Dia butuh dengan dewa satunya lagi. Dia butuh dewa pemelihara, dia butuh dengan dewa perusak. Seandainya dewa-dewa itu bertengkar bagaimana? Seandainya ada perselisihan, ya. Bukankah ini menunjukkan kalau ada sesuatu mereka perlu diskusi? Ini si fulan ini kurang ajar nih. Kita matiin atau enggak? Diskusi antara Wisnu sama Siwa. Kata Wisnu, ya jangan dulu. Siapa tahu dia tobat. Siwa mengatakan ya, saya tidak tahu gimana prosesnya coba. Coba jelaskan kepada saya, gimana proses terjadi alam semesta seperti ini? Kan butuh banyak keputusan. Makanya saya pernah ketemu orang Nasrani di Bekasi, di Duku dia masuk Islam. Saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang, Ustaz, saya pikiran sederhana. Kalau Tuhan tiga, banyak masalah. Mau diskusi terus kapan kapan bisa membuat keputusan-keputusan. Kalau Allah Subhanahu wa taala wala fi hukmihi ahada. Allah tidak pernah mempersertakan satu orang pun sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri semuanya. Tidak butuh yang lainnya. Nah, kalau Tuhan tiga, ya. Kemudian diskusi ya ini daerah kekuasaan saya misalnya repot kan. Ini ranah saya misalnya repot. Sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Ya, sangat tidak logis. Ya. Oleh karenanya semakin mereka memperdalam mereka semakin ragu. Sehingga mereka akhirnya tutup mata, taklid buta, selesai, sudah. Jangan jangan ini urusan enggak usah dibahas ya. Enggak usah dilanjutkan. Ya, karena semakin mereka berdalam, mereka semakin bimbang dengan ragu apa yang mereka yakin. Sama antum bicara sekarang agama Buddha, coba gimana Siddhartha Gautama menjadi Tuhan? Ceritakan kepada saya kaitannya proses penciptaan alam semesta dengan Siddhartha Gautama. Siapa di luar ada? Siddhartha atau alam semesta? Coba. Terus siapa yang ciptakan alam semesta ini? Kenapa bukan dia yang disembah? Kenapa si Datu Gautama yang disembah? Dan seterusnya, kita bicara agama mana tidak semakin diperdalam, semakin bingungkan. Atau paling tidak agama mereka tidak bisa menjelaskan dengan detail dengan siapa Tuhan yang mau disembah. Islam luar biasa. Antum beracak belajar tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al sifat, Bagaimana indahnya Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Nabi SAW memperkenalkan Tuhan dengan hadis-hadisnya. Menjadikan orang semakin tentram dengan agama. Agama Islam. Maka itu di antara keindahan agama Islam. Baik. Hadirin yang subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Di antara indahnya agama Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang komprehensif. Lengkap mencakup seluruhnya. Dia komprehensif. Semuanya dijelaskan dalam Islam. Antum mau masalah apa saja ada di bahasa dalam Islam. Ya, buku berjilid-jilid ya. Hadis-hadis begitu banyak ya. ya. Penjelasan para ulama sangat gamblang. Semua berbicara dengan dalil. Ya. Oleh karenanya ini disadari hal ini tentang kesempurnaannya Islam disadari oleh orang-orang musyrikin. Datang sebagian orang musyrikin kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata, "Ya Salman, hatta al ah. Salman Apakah Nabi mau mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang hajat? Kata Salman, ajal, benar nahana an wala baulin ya. Kata Salman benar, Nabi Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu sampai masalah adab buang hajat. Nabi telah melarang kami buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dengan kencing atau buang air besar. Nah, kita bisa bayangkan kalau masalah adab buang hajat aja diajarkan oleh Nabi, apalagi yang yang lainnya. Maka ini menjelaskan kesempurnaan Islam. Semua masalah akidah diajarkan, masalah adab dalam rumah tangga diajarkan, masalah adab bertetangga diajarkan, ya. Bahkan masalah ya eh apa namanya? berhadapan dengan musuh juga diajarkan adab dalam perang bahkan di, diajarkan, ya. Semua diajarkan. semua diajarkan. Maka tidak ada pembahasan apapun kecuali ada pembahasan dalam dalam Islam. Sehingga Sofian Athori pernah berkata, Lawis tato'ata, Allah tahu karok saka illa bisunnah faf'al. Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya, maka lakukanlah. Saking semua perkara ada, dalilnya. Ya, Makanya Allah mentakdirkan, Nabi Muhammad SAW menjalani beberapa marhala atau beberapa fase-fase kehidupan. Di mana dalam fase-fase kehidupan tersebut berbagai macam contoh kaedah bisa kita tarik dan bisa kita ikuti dalam menghadapi segala macam problematika kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam kondisi yatim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah tinggal bersama kakeknya bersama pamannya, sama ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjadi pemuda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggembalakan kambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdagang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha bagaimana menjadi seorang suami, kemudian Rasulullah sallallahu punya anak-anak, kita bisa mencontoh bagaimana menjadi seorang bapak yang terbaik, ada contohnya, bagaimana menjadi suami yang terbaik, ada contohnya Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu pernah bergaul dengan kawan-kawannya, jadilah sahabat yang terbaik bagaimana seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu adalah ulama ya, berfatwa bagaimana contoh menjadi dai yang terbaik ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana waktu sakit Rasulullah SAW pernah sakit? Gimana Nabi menghadapi dalam kondisi apa? Sakit Rasulullah SAW buang hajat, bagaimana contoh Rasulullah SAW kalau buang, buang hajat. Rasulullah SAW menggauli istrinya, bagaimana adab tatkala buang, tatkala berhubungan dengan istri. Rasulullah SAW menjadi kepala negara, ingin jadi kepala negara yang baik. Lihatlah bagaimana contoh Nabi SAW sebagai kepala negara. Rasulullah SAW ya, pernah berperang, lihat bagaimana contoh Nabi dengan musuh-musuhnya, Rasulullah SAW pernah berdamai dengan musuh-musuhnya. Bagaimana contoh Nabi berdamai dengan musuh-musuhnya? Kapan Nabi mulai berperang? Rasulullah SAW pernah tinggal di Madinah, di situ ada Yahudi. Rasulullah SAW bagaimana mensikapi mereka, orang berbeda agama dengan Nabi SAW. Semua ada contohnya. Ente mau jadi apa saja bisa. Ada contohnya. Jadi bapak yang terbaik ada contohnya siapa? Nabi SAW. Menjadi suami yang terbaik ada contohnya Nabi SAW. Mau mempraktekan poligami yang terbaik ada contohnya Nabi SAW. Jomblo juga ada contohnya. Semua lengkap. Semua lengkap. Dan itu sesuatu yang sangat logis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Tatkala Nabi sedang di Padang Arafah. Hajatul Wada, haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji pertama dan terakhir setelah Nabi di zaman Islam. Maka turunlah ayat, ya. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama agama kalian dan aku sempurnakan nikmat bagi bagi kalian. Wa raditu lakum al-islam dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sampai seorang Yahudi berkata kepada Umar, Ya Umar, ayatun ayatun fi kitabikum, lau nazalat alaina ma'asyar yahud idan. Wahai Umar, ada satu ayat dalam Al-Quran. Yahudi juga tahu ayat ini. <laughs> Kalau itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai hari raya. Kata Umar, saya tahu ayat tersebut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat bahwasanya hari ini telah aku sempurnakan. Baik kalian apa agama? Kalian itu benar. Allah tidak bohong. Sadaqallahul azim Bahwasanya Islam adalah agama yang Sangat sempurna Semua dibahas Komprehensif tidak ada yang ditinggalkan Masalah apapun dibahas dalam dalam Islam Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Mendapatkan lembaran-lembaran Taurat Kemudian Umar membacanya kepada Nabi SAW Maka Nabi tegur Umar Kata Nabi SAW amutahawikuna anta ya ibn al-Khattab wahai Umar apakah kau ragu kenapa kau harus baca Taurat cukup Islam kalau mau cari apa hidayah enggak perlu baca kitab-kitab yang lain Islam sudah sempurna baca Quran baca hadis selesai dia tidak butuh yang lain mau masalah apa saja ada pembahasannya ya ada pembahasannya ya. kemudian Nabi berkata laukana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai seandainya Nabi Musa masih hidup di zaman saya tidak bisa bagi dia kecuali menjadi pengikutku Kenapa? Karena Islam adalah agama yang yang sempurna. Taib, saya sering sampaikan, Subhanallah. Dalam agama mana diajarkan? Kata Nabi saw. Ida kuntum fala fa inna dalikah Kata Nabi saw. Kalau kalian tiga orang, maka jangan dua berbisik-bisik. Yang satu tidak diajak, karena ini bisa menyedihkan orang yang ketiga. Subhanallah sampai detail seperti itu. Adab bergaul. Kita enggak boleh tiga orang ngobrol. Yang satu nanti sedih. Dia akan berpikir ini lagi ngerumpiin saya jangan-jangan. Atau saya mungkin rendah sehingga saya tidak diajak ngobrol misalnya. Ya. Dalam agama mana diajarkan demikian? Ada bergaul. Tidak ada diajarkan. Kecuali dalam apa? Islam. Maka tidak perlu kita mencari petunjuk dari agama-agama yang lain. Kita tidak perlu filsafat-filsafat Yunani dalam menjalani kehidupan kita. Untuk menjalani kehidupan tidak perlu. Kita kalau ngambil ilmu dunia boleh kita tidak bicara ilmu dunia kita bicara tentang masalah tata kehidupan sudah cukup dengan Islam sudah sangat sempurna tidak butuh dengan yang lainnya ya sekarang saya tanya sama antum kalau antum misalnya jadi seorang nasrani gimana menjadi kepala negara yang baik ada contohnya ada hukum-hukumnya nggak ada peraturannya ada nggak ada gimana anda menjadi seorang yang praktisi poligami terbaik. Coba. Nasrani gimana contohnya? Enggak ada. Enggak ada contohnya. Ya. di banyak hal yang tidak bisa diterapkan. Apalagi Nabi Isa Tuhan. Gimana kita mencontohi Tuhan? Enggak bisa. Kalau keyakinan mereka Nabi Isa apa? Tuhan. Kalau Muhammad SAW, dia sifat manusianya kental. In inna inna basyarun mislukum yuha Katakanlah Muhammad, saya adalah manusia seperti kalian. Tapi saya diberi wahyu. Makanya Nabi lupa. Karena kita juga bakalan lupa. Ya, Nabi lupa. Inna ma ana basyarun ansa kamatan saun fa idza nasitu Saya manusia, saya salah sebagaimana kalian salah. Kalau saya lupa, maka tegurlah. Kalau lupa dalam salat, tegurlah ya. Nabi SAW alaihi wasallam di rumah tangga, ada enggak masalah rumah tangga Nabi SAW? Ada. Kenapa Allah mentakdirkan ada masalah rumah tangga Nabi SAW? Agar kita bisa tahu bagaimana solusi dalam menghadapi masalah rumah tangga. Nabi berperan sebagai seorang manusia yang menjalani syariat Allah. Dan ada masalah rumah tangga. Bagaimana menghadap istrinya? Bagaimana ketika lagi marah? Ya. Jadi subhanallah Islam ini agama yang sempurna. Agama yang yang sempurna. Ya. Kalau kita mau cari hukum-hukum lain selain Islam, coba lihat sekarang hukum-hukum yang ada. Hukum buatan manusia. Ada expirednya. Mau dibikin ribut, demo, tidak cocok lah. Ya, otak siapa yang mau dipakai? Ya. Repot. Cocok untuk sekelompok, tidak cocok untuk yang lainnya. Demikianlah. Islam sudah Allah turunkan dengan paket yang luar biasa tinggal kita jalankan paket tersebut. Sementara kalau kita bandingkan agama yang lain sangat tidak komprehensif. Antum silakan buka. Ya. Mau agama Hindu, mau agama Buddha, coba tata tata kehidupan beragama ya. dari mana ya. Yang lengkap tidak ada ya. Inilah di antara salah satu poin yang merupakan indahnya Islam. Baik. Eh <tuh> uh, di antara poin yang menunjukkan indahnya Islam. Adalah Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang menjelaskan menjunjung memiliki apa namanya konsentrasi terhadap akhlak dengan konsentrasi yang luar biasa. Membahas tentang akhlak yang luar biasa. Makanya Nabi S.A.W. alaihi wasallam mengatakan inama itu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata kana khuluquhu al-Qur'an bahwasanya Nabi SAW akhlaknya Al-Qur'an dan Allah memuji Allah, Allah memuji Nabi SAW kata Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala sungguhnya engkau berada di atas perangai atau akhlak yang yang mulia. Oleh karenanya kalau kita pelajari akhlak Islam mengajarkan akhlak terhadap istri, terhadap anak, terhadap pembantu, terhadap tetangga, akhlak terhadap musuh, ya, apalagi akhlak terhadap uh, orang tua, subhanallah ya. Antum cari agama mana yang mengajarkan berbakti kepada orang tua luar biasa seperti Islam. Ya akhi subhanallah. Pahala dipasang sangat besar bagi orang berbakti kepada kedua orang tuanya. Terkhususkan kepada ibu. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW Wasallam ingin berjihad. Maka Nabi SAW bertanya, apakah ibu masih hidup? Kata dia masih. Kata Nabi SAW, Falzam jannah. Lazimilah kaki ibumu. Sungguhnya surga di situ. Ya. Seorang lagi datang ya Rasulullah, saya ingin melihat kata Nabi sallallahu Ahayun walidak?" Orang tua masih hidup. Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Kedua orang tua masih hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi fajahid." Maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang orang tuamu, ya. Oleh karenanya, kalau sudah bicara ibu, luar biasa bagaimana perhatian Islam terhadap ibu. Makanya saya katakan Islam tidak butuh dengan hari ibu. Kenapa? Karena setiap hari kita harus menjadikan hari sebagai hari ibu. Tidak putus tahun sekali hari ibu. Sisanya hari kakek. Nangis. Tidak ada yang datang, tidak ada yang tengok, tidak ada yang perhatian. Ya kita lihat subhanallah. Ya, dalam ajaran-ajaran yang lain, penghormatan terhadap ibu tidak seperti dalam Islam. Antum bisa pergi ke Eropa. Antum bisa orang yang pernah tinggal di Eropa. Coba tanya bagaimana orang tua di sana. Bagaimana sih mereka. Di ujung-ujung kehidupan mereka ditemani anjing. Kemana-mana mereka keluar bawa apa? Anjing. Anak-anaknya kemana? Enggak kelihatan. Beda kalau kita lihat orang Islam benar-benar pemandangan yang sangat signifikan antara non Muslim dengan orang Islam. Saya lihat sendiri masalahnya. Saya bukan saya lihat sendiri. Ya. Subhanallah yang orang Islam bawa cucu, cucu, -cucu dorong kakeknya, ya. cucu dorong neneknya, ya. kemudian jalan bareng-bareng. Ya. Yang kafir bawa anjing. Kasihan dulu. Sepintar-pintarnya anjing, <tutup> tetap aja lebih enak ngobrol sama manusia. Ya anjing. Nah iya gimana? Tapi kenapa dia milih anjing daripada? Karena dia tidak diperhatikan. Ada kerabat saya di Australia cerita di perawat. Dia bilang sampai ada orang sakit, anaknya bilang sama Ya kalau bapak saya meninggal telepon. Kalau belum telpon, belum meninggal jangan telepon. Masya Allah. Akhirnya waktu orang tuanya sakit parah, ini keluar kerabat ada yang telepon. Marah-marah itu anak. Saya kan bilang. Jangan telepon kecuali sudah apa? Meninggal. Ada lagi, saya pas ke Amsterdam, saya ketemu dengan kawan-kawan, mereka cerita, dia perawat juga. Banyak orang-orang tua yang meninggal di rumahnya, tidak ada yang tahu. Sudah tiga hari membusuk mayatnya. Nggak ada orang yang jenguk, yang anu. Hidup sendiri-sendiri. Bisa jadi, anak marah sama bapaknya, bapaknya misalnya nasihat dia, kemudian dia marah, dia lapor kepada pemerintah. Akhirnya jadi anak negara. Dan itu terjadi. Bahkan seorang bapak di penjara, gara-gara dilaporkan sama anaknya. Ya akhi Islam, Islam coba orang tua luar biasa kita disuruh bagaimana berkata-kata yang baik sama orang tua. Fala taqul uffin jangan menunjukkan kejengkelan sama orang tua, wala tanharhuma jangan mentak kedua orang tua, wa qul lahum qawlan karima pilihlah kata-kata yang baik ke hadapan orang orang tua waqtid jannah ka min rahma wa waqtid jana hadh rahma di depan mereka harus rendah diri, jangan sombong dan jangan angkuh. Kaki ibu adalah surga dan macam-macam. orang tua ayah adalah pintu surga terlalu banyak dalil-dalil, oleh karena sebagian mereka ada yang masuk Islam, saya diceritakan si Abdul Razak, beliau cerita ada sebagian orang-orang Arab berlibur di negara kafir bersama ibu mereka jadi mereka benar-benar melayani ibunya keluar, sudah dipangku, ditaruhkan di kursi ruda, disuap, semuanya dibukakan, sepatunya dipasang semua dilayani, dan ini bukan di film ya Mungkin kita lihat itu kendala dalam film-film. Ini kenyataan. Sampai sebagian mereka, ini agama, agama apa? Ini siapa mereka begitu melayani orang tuanya? Itulah Islam. Tidak butuh dengan namanya hari-hari ibu. Tidak perlu. Ya. Antum dapat di agama mana ngajarin seperti ini. Sebagian negara, anaknya tidak perhatian sama orang tuanya, orang tuanya merasa tidak ada nilainya, bunuh diri. Islam tidak. Islam mengajarkan kita membuat orang tua merasa semakin tinggi. Bosnya dia sangat berdiri dalam keluarga. Keputusan kita ajak ngobrol, kita temani. Ya. Bukan akhirnya dia merasa dia tidak bermanfaat lagi. Mending saya bunuh. Bunuh diri. Ini ya, karena kita bicara akhlak. Akhlak luar biasa. I, ajaran mana yang mengajarkan akhlak terhadap pembantu non-muslim? Lihat Nabi SAW. Bagaimana akhlaknya Nabi dengan pembantu? Antum tahu pembantu Nabi di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik. Siapa sih Anas bin Malik? Pembantu Nabi SAW. Tapi pernah neneknya Anas namanya ke dalam Sahih Al Bukhari mengundang Nabi membuat makanan Nabi disuruh datang untuk makan Nabi datang makan makanan tersebut di rumahnya Anas kata sebenarnya ulama tidak lain karena Nabi menghormati Anas pembantunya diundang oleh nenek pembantunya untuk makan makanan dengan kita tahu Nabi super sibuk ya urusan banyak istrinya saja sembilan ya kita jadi istri satu sudah sibuknya setengah mampus apalagi kalau istri empat ya. Nabi di tengah-tengah kesibukannya luar biasa sempat sempatin datang ke pembantunya makan makanan kemudian sholat kemudian pulang luar biasa. Ya. Nabi yang ditanya kam nafu an khadim ya Rasulullah berapa banyak kita minta maaf sama memaafkan membantu kata Nabi 70 kali maafkan membantu karena mereka sudah capek kemudian namanya salah salah kerja salah buat salah ini ya namanya pembantu ya. Bagaimana Nabi SAW pernah pembantunya Yahudi? Nabi datang, Jenguk pembantunya Yahudi. Nabi sempatkan untuk mendawahi pembantunya tersebut. Coba ada kepala negara, jenguk pembantunya yang sakit. Ini dicontohkan dalam Islam. Bagaimana Nabi saw berinteraksi dengan orang Yahudi di Madinah? Waktu Nabi ke Madinah ada orang Yahudi. Nabi berinteraksi dengan mereka. Nabi bikin perjanjian dengan mereka. Nabi damai dengan mereka. Nabi tidak mengganggu urusan agama mereka, tapi Nabi dakwahi mereka. Nabi suruh masuk Islam, tapi mereka beribadah. Nabi biarkan sampai akhirnya mereka yang berkhianat kemudian diusir dari kota Madinah. Ya. Jadi maksud saya, ya, uh, bagaimana Islam mengajarkan akhlak luar biasa, jangankan kepada orang yang sederajat, bahkan kepada pembantu, bahkan kepada hewan. Islam mengajarkan bagaimana akhlak yang baik. Ya, makanya Nabi mengajarkan, ya, kalau seorang ingin menyembelih, fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih Kalau seorang ingin nyembelih, ini nyembelih kan ganas ini nyembelih hewan. Kata Nabi, tajamkan pisaunya. Ya. Kemudian mudah potong apa? hewan sembelihan tersebut. Tidak boleh dalam Islam. Kemudian kapak tidak apa namanya parang tidak tajam baru kemudian uh, kasihan itu kambingnya kasihan atau kita sembelih kambing di depan kambing yang lain hmm, nanti sebentar lagi ya Enggak boleh dalam Islam, enggak boleh dalam Islam, enggak boleh. Enggak boleh dalam Islam. Bila agama lain kadang dilempar dalam penggiling, terkadang sadis-sadis terkadang. Ya. Ya, tidak ada aturan dalam mereka atau mereka langgar peraturan. Ini. Islam tidak demikian. Sampai seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya menyembelih kambing dan saya kasihan sama dia." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In rahimtaha rahimakallah." Kalau kau kambing waktu kau sembelis, ada kasih sayangmu, Allah akan sayang kepadamu. konsekuensi kasih sayangmu oh ya kau sembeli dengan baik ya segera ya, ya. jadi bahkan berakhlak kepada hewan bahkan Nabi saw mengatakan dahalat umraatun nara fi hiratin habasatha lahia atau amatha walahia tarakatha takul min khosasil art Nabi melihat seorang wanita yang masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing dia kekang kucing tersebut tidak dia kasih makan dan tidak dia biarkan cari makan sendiri hatta mata sampai kucingnya mati akhirnya orang yang masuk nampak? neraka neraka jahanam Islam tidak nah, boleh ngadu ayam nggak boleh. Ya. Antum melihat Yunani dulu adu manusia di gelanggang arena mereka bersenang-senang dengan mengadu apa? Manusia. Ya. Lihatannya, ya antum dapat di ajaran mana ada Islam yang ngajari akhlak sampai detail seperti itu? Nggak ada. Ya. Akhlak terhadap istri bagaimana? Subhanallah luar biasa. Di mana agama mana ada Anda perlu agama lain? nggak perlu. Islam sudah sempurna. Akhlak terhadap anak, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga, ya, akhlak terhadap musuh, akhlak dalam peperangan. Tapi saya ada baru beli buku judulnya Akhlak Islam dalam peperangan. Saya belum baca. Tapi di situ diajarkan bagaimana Islam mengajarkan akhlak bahkan dalam apa? Peperangan. Secara global tidak boleh kita merusak tempat ibadah agama lain ketika sedang berperang. Tidak boleh membunuh seorang ahli ibadah dalam misalnya dalam gereja dalam gereja, kalau lagi berperang tidak boleh. ya. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh. Ya. Dan itu semua hanya terdapat dalam Islam. Taib. Hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala. Itu yang keberapa? Yang keempat. Khilaf, khilaf ya. Sekarang kelima. Sekarang hmm. kelima. Tapi Di antara indahnya Islam, Islam tidak mengenal kasta. Islam tidak mengenal apa? Kasta. Islam adalah agama untuk rahmatan lil alamin. Wa alamin, tidak terus engkau oleh rahmat bagi seluruh alam semesta. Siapapun boleh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia bertakwa. Barometer dalam Islam ketakwaan. Ya ayuhan nasu inna min dzakarin wa syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna 'indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki dari, dari perempuan untuk kalian saling mengenal. Kemudian Allah katakan, inna 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi yang paling bertakwa di antara kalian. Ini barometer yang luar biasa. Allah tidak memandang budak atau bukan, berkulit hitam berkulit putih, Arab atau bukan. Sementara waktu itu diturun, tatkala turun ayat tersebut, benar-benar orang-orang Arab sedang berbangga-bangga dengan suku mereka dan kabilah-kabilah mereka. Maka Allah ingatkan, Inna akramakum inda Allahi Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Jelas. Nabi SAW mengatakan, Ya. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Jangan sombong. Adam dari apa? Tanah. La fadla lil Arabiyya al ajami walal ajami ala al arabi wala fadla lil ahmar ala al aswad wala al aswad ala al ahmar illa bi taqwa atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada keistimewaan orang arab dibandingkan selain arab atau selain arab dibandingkan orang arab kecuali dengan ketakwaan tidak ada kesiman orang berkulit putih di atas orang berkulit hitam atau orang berkulit hitam di atas orang berkulit putih kecuali dengan apa takwa tidak ada suku, kulit, warna, ras dan tidak ada. Islam tidak mengenal kasta. Islam memuliakan Bilal bin Rabah. Padahal dia seorang budak Habashi berkulit hitam. Tapi Nabi mengatakan, Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Di surga. Islam memuliakan Salman Al-Farisi. Dia bukan Arab, dia Persia. Tetapi Islam memuliakan Salman Al-Farisi. Sampai seorang penyair berkata, Laqad al Islamu Salman Al-Farisi, Waqad al kufru an-nasiba Sungguh Islam telah mengangkat Salman yang dia bukan Arab diangkat oleh Islam, sebaliknya orang yang nasabnya tinggi seperti Abu Lahab, pamannya Nabi, Bani Hashim, Alul Bait ternyata direndahkan gara-gara kekufuran yang dia lakukan. Islam semua orang bisa mulia. Bahkan kita baca sejarah banyak ulama yang dari mawali, dari bekas-bekas budak banyak. Dan Hasan Al Basri diantaranya ada yang Abu Hanifa juga banyak ulama. Ya, Taus bin Kaisan ulama-ulama besar yang mereka darinya adalah budak-budak. Demikianlah Islam tidak mengenal kasta. Ya. Tidak mengenal golongan. Oh golongan ini kastanya lebih tinggi. Islam tidak ada seperti itu. Sementara sebagian agama lain luar biasa. Benar-benar kastanya sangat kelihatan. Contoh Yahudi. Yahudi meyakini yang mulia cuma Yahudi saja. Bahkan mereka meyakini bahwasanya mereka kalau mati pasti masuk apa? Surga. Yang lain masuk neraka. Bahkan mereka menuliskan dalam pernyataan mereka, seluruh manusia selain Yahudi adalah kedudukannya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan mereka dalam bentuk manusia supaya bisa melayani Yahudi. Sebenarnya kedudukan mereka seperti hewan. Oleh karenanya semua harta yang ada pada selain Yahudi adalah milik Yahudi. Yahudi boleh mengambilnya dengan cara apapun, tidak ada masalah. Jadi antara Yahudi dengan kita tidak ada halal haram, tidak ada. Karena mereka meyakini seluruh harta yang ada pada selain mereka adalah milik sama Yahudi. Allah ciptakan manusia adalah untuk apa orang Yahudi. Dan mereka fanatik luar biasa terhadap ras mereka. Oleh karenanya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW cuma satu sebabnya gara-gara Nabi Muhammad bukan orang Yahudi itu saja. Padahal mereka sudah tunggu-tunggu datangnya Rasulullah. Ya Arifuna, kama ya Arifuna, mereka kenal Nabi seperti kenal anak-anak mereka. Mereka sampai tinggal di kota Madinah karena mereka tahu Nabi terakhir akan berhijrah ke kota Madinah. Fala ja ahuma arafu kafarubi. Tatkala datang Nabi yang sudah mereka kenal, mereka kufur kepada Nabi tersebut. Kenapa? Ternyata Nabi terakhir bukan Yahudi. Itu aja masalahnya. Disebutkan waktu Nabi pertama kali berhijrah dari Mekah ke Kuba sebelum masuk di kota Madinah, mampir di Kuba. Maka pagi-pagi betul berangkatlah Uh, Huyai bin Akhtab bapaknya Sofia bersama pamannya Sofia pagi-pagi ingin ngecek siapa yang datang itu berangkat di waktu golas masih remang-remang remang-remang mereka pergi ke Kuba kemudian mereka pulang dalam kondisi di sore hari dalam kondisi lemes maka terjadilah pembicaraan di antara mereka berdua ahua hua itukah nabi yang kita tunggu kata pamannya Sofia kepada bapaknya Sofia kata bapaknya Sofia iya dia itu yang kita tunggu <laughs> yang kita nanti-nantikan selama ini Kemudian ditanya mau mau kifu minhu, bagaimana sikapmu terhadap dia? Ada watuhu wallahi ma dahar, kata bapaknya Sofia. Demi Allah, saya akan memusuhi dia selama saya masih hidup. <laughs> dia dia tahu itu nabi yang dia tunggu, tapi karena bukan Yahudi, maka dia musuh. Itu saja sebabnya. Oleh karenanya Yahudi bukan rahmat rahmatil alamin. Yahudi, menurut filosofi mereka, hanya rahmat bagi bani Israel. Kenapa Yahudi benci dengan Nasrani? Karena menurut Yahudi, Nasrani bikin bid'ah dalam agama. Bikin bid'ah apa? Nasrani dijadikan agama nas internasional. Harusnya enggak. Harusnya Nasrani hanya khusus untuk domba-domba Bani Israel yang tersesat. Bukan untuk yang lainnya. Itu hanyalah ajaran baru yang dipropagandakan oleh Nasrani. Ini menurut Yahudi ya. Sehingga mereka benci terhadap apa? Terhadap Nasara. Mereka oh, enggak mau, enggak bisa. Gimana ente semuanya sama? Ya, ini bid'ah, dolalah. <laughs> Jadi, para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, tidak dikenal kasta dalam dalam Islam. Demikian juga kita lihat seperti kasta uh, Hindu, kasta Brahmana paling tinggi, kasta ksatria, kasta Waisa, kasta Sudra. Sungguh nasib sial orang yang lahir sebagai kasta Sudra. Sehingga mereka bikin filosofi namanya reinkarnasi reinkarnasi. Reinkarnasi kehidupan kembali pada uh, pada kehidupan berikutnya. Ya, mati nanti hidup lagi di bumi juga. Ya. mati hidup lagi. Nah, supaya bisa terjaga ini, sebagian mengatakan supaya mereka bisa menjaga kasta ini tetap terjaga, maka dibuatlah filosofi kamu yang di kasta sudra kalau ingin hidup di kehidupan berikutnya naik pangkat ke kasta waisa atau kesatria, maka kamu harus melayani kasta di atasmu. Ya, berbuat baik, tunduk kepada kasta Brahma, Brahmana, nanti kalau kamu mati lahir lagi naik pangkat. Subhanallah. Islam tidak mengenal apa kasta. Makanya disebutkan timbullah Siddhartha Gautama. Jadi sejarah secara sejarah Hindu dulu baru apa? Buddha. Sidarta protes terhadap kasta-kasta tersebut. Dia tidak ingin adanya kasta. Ya, bahwasanya semua orang boleh mencapai derajat tertinggi, ya. Semua orang dengan kebijakannya dengan akhlak yang mulia bisa mencapai derajat tinggi tidak harus lahir dalam sebagai kasta brahmana. Dan ini pengkastaan seperti ini sangat tidak logis dalam Islam. Islam tidak ada kasta-kasta demikian. Islam semua orang bisa mulia, seorang bisa jadi wali, siapapun dia dari suku manapun, apapun warna kulitnya, dia bisa mulia di sisi Allah yang penting dengan apa? Ketakwaan. Lihat Bilal yang berkulit hitam, ternyata dijamin surga. Lihatlah Ibn Abbas pernah berkata kepada seorang sahabat atau seorang tabi'in muridnya, "Ala adulluka ala, ala imra'atin min jannah Maukah kau tunjukkan kau kepada wanita penghuni surga hadil maratu sauda?" Inilah wanita berkulit hitam yang kata Nabi dia masuk apa? Surga. Makanya kalau dalam Islam ada kasta-kasta, buang itu enggak ada, enggak ada kasta-kasta. Kemudian oh, misalnya ini hanya sekedar ajaran ini cuma yang tahu cuma ahlul bait. Yang lain nggak tahu wah ini nggak benar ini pengkastaan namanya seperti ini. Benar kita memuliakan Ahlul Bait Nabi alaihi wasallam tapi kalau kemudian ini hanya hadis-hadis tersebar di Ahlul Bait wah ini dari mana seperti ini? Nabi SAW menyebarkan Islam Ahlul Bait atau selain Ahlul Bait. Nabi SAW mengirim Mu'adh bin Jabal ke negeri Yaman dan dia bukan Ahlul Bait. Nabi kirim Abu Musa Al-Asy'ari dia bukan Ahlul Bait. Nabi menjadikan Abu Bakar sebagai imam salat dan dia bukan Ahlul Bait. Dia bukan dari Bani Hashim. Kemudian timbul pengkastaan sekarang sebagian orang tentunya kita tahu ada yang baik ada yang enggak benar. Yang enggak benar mengatakan oh ini hadis-hadis khusus di Ahlul Bait ini enggak benar seperti itu. Enggak ada dalam Islam seperti itu. Ahlul Bait kalau baik kita muliakan kalau salah kita tegur. Ya namanya khusus hadis Ahlul Bait ya. Apalagi oh ini khusus tarekat kita yang boleh tahu yang kalian enggak boleh ini dari mana tarekat? Tarekat apa ini kok yang lain tidak boleh tahu cuma kamu yang tahu. Islam mudah Ente mau jadi orang soleh ada tertinggal belajar. Ini ada Sohi Bukhari, ada Sohi Muslim, ada buku-buku, ada Al-Quran, ada buku tafsir. Ente kalau mampu belajar silakan. Tidak ada ini zikir khusus buat torekot ini. Yang lain tidak boleh tahu. Ini dari mana ajaran seperti ini? Saya punya guru dari Papua. Perempuan waktu dia hajian sama suaminya. Dia tanya sama saya, Ustadz, Saya diajarin zikir sama seorang kiai. Tapi kata kiai tersebut, ini zikir hanya khusus buat kamu. Suami pun tidak boleh tahu. Ini bilang zikir sesat seperti ini. Masa suami tidak boleh tahu? Ini di mana sebetulnya? Tidak ada. Jadi tidak ada Islam itu mudah. Jika kamu mendapati adat dibuat kasta atau kelompok khusus yang lain tidak boleh tahu, yakin itu bukan ajaran Islam. Paham? Itu bukan ajaran Islam. Kalau mengatakan Islam hanya cuma untuk orang Bekasi, itu bukan Islam. <laughs> ya. Islam hanya untuk Nusantara, itu bukan Islam. Nusantara yang mana? Islam untuk orang Bugis, untuk orang Jawa, itu bukan Islam. Islam rahmatan lil alamin. Nabi SAW, di zaman Nabi SAW ada Persia Salman ada Habashi, ya. dari per, dari negeri Habasha, ya ada Romawi yang masuk Islam, ya ada Quraisy, ada suku-suku yang lain. Tapi Nabi Nabi tidak pernah bilang kamu Islamnya Islam Quraisy ya, kamu Islamnya Islam Habashi ya, ndak ada seperti itu. Semua sama Islamnya sama ya. Oleh karenanya, ini di antara indahnya Islam, Islam tidak mengenal kasta sementara sebagian agama mereka masih berkutat dengan kasta, berkutat dengan tingkatan-tingkatan dan yang lainnya. Taib. Di antara indahnya Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan pemenuhan kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Seorang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani kedua ini. Sederhananya begini, ya. Saya sampaikan hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya tentang kisah hadis Salman Al Farisi yang pernah kita bahas di sini ya. Salman Al Farisi, -Farisi radhiyallahu anhu waktu datang ke Abu Darda Ternyata Abu Darda radhiyallahu anhu tidak sedang di rumah. Ternyata istrinya pakai baju yang kurang rapi. Maka Salman bertanya, Aina Abu Darda, di mana suamimu? Kata Ummu Darda, istrinya, aku kalai salahu hajatunilah dunia. Saudaramu Abu Darda tidak butuh dunia. Artinya suaminya kurang perhatian sama dia. Maka Salman tahu ada masalah keluarga. Akhirnya Salman nunggu. Akhirnya Abu Darda datang menghidangkan makan siang. Kata Salman, saya tidak makan sampai kau makan. Kata Abu Darda, saya sedang puasa. Kata Salman, saya tidak makan sampai kau makan. Buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka puasa makan bareng sama Salman. Kemudian Salman ternyata tidur di malam hari. Baru sepertiga malam pertama Abu Darda ingin sholat malam. Kata Salman belum waktunya, tidur dulu. Sepertiga malam yang kedua mau bangun. Kata Abu Darda, kata Salman belum tidur dulu. Tatkala sepertiga malam terakhir baru kemudian Abu Darda dibangun oleh Salman. Kemudian mereka sholat bersama. Setelah itu Salman nasihat kepada Abu Darda. Inalillah rabbika wali jasadika alai haqqan wali zaurika alai hakkon, wali ahli ka alai haqqan wahai Abu Darda sungguhnya Allah punya hak badanmu punya hak perlu istirahat Allah punya hak untuk kau ibadahi Tamu punya hak untuk kau jamu, istrimu punya hak untuk kau gauli, untuk kau mesrai. Berikanlah masing-masing haknya, masing-masing ada porsinya. Abu Darda waktu mendengar nasihat Salman, dia tidak komentar sebagai teman baik bahkan saudara dia dengar nasihat terus dia tanya kepada Nabi ya Rasulullah kajian begini-begini kemudian Salman menasihat saya demikian kata Rasulullah SAW sodako Salman Salman sungguh benar ya ini dari bahwasanya Islam kita beribadah bukan cuma hawa nafsu kita ya saya pingin sholat malam terus tidak tidur tidak boleh Nabi larang ini usalli wa anam saya sholat saya tidur saya ingin puasa terus tidak pernah berbuka kata Nabi ini asum wa uftir saya puasa dan saya berbuka Saya oh saya tidak saya enggak mau nikah sama para wanita. Wanita bikin masalah aja. Ya. Maintenancenya mahal, maharnya mahal, mahal, mahal. Kemudian diomel-omelin lagi. Saya enggak mau nikah. Saya mau konsen beribadah. Kata Nabi, Ana atas Aku menikahi para wanita. Wa ana at kokum wa akshakum lillah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil bahwasanya Islam mengajarkan kalau anda ingin menjadi seorang yang dekat dengan Allah tidak harus meninggalkan dunia ini. Faham? Anda bisa menikmati dunia menjadi orang yang soleh. Oleh karena Islam mengajarkan rakyat jelata bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin pejabat bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala jika dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dengan baik. Makanya Nabi SAW waktu menyebutkan tentang tujuh golongan yang Allah, yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya kata Nabi SAW yang pertama, imamun adil imam yang adil. Bahkan kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, pemimpin yang adil Abdul mujahidin fi zamanihi. Adalah orang yang paling mujahid terbaik di zamannya. Kenapa kalau dia berbuat baik yang merasakan kebaikannya jutaan orang? Kalau dia berbuat zalim yang merasakan kezalimannya jutaan orang. Jadi Islam mencontohkan bahwasanya untuk dekat dengan Allah tidak harus meninggalkan dunia ini. Kita ada contoh yang miskin ada luar biasa wali Allah, yang kaya juga ada Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Nabi yang susah juga ada, nabi yang Nabi Isa, ada nabi kaya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Jadi tidak ada masalah. Ya bahkan dalam Islam menyuruh berinfak dan yang lainnya. Jadi Islam agama yang logis untuk bisa dekat dengan Tuhan tidak harus miskin. Ya, tidak harus meninggalkan interaksi dengan orang lain. Tidak harus menjadi jomblo untuk dekat dengan Tuhan, tidak. Nt logis, istilah mengajarkan logis. Nt jadi apapun bisa dekat, jadi pedagang bisa dekat dengan Allah SWT bisa dagang, pedagang bisa masuk surga, ya banyak jalan menuju surga. Sementara kalau melihat agama yang lain, Yahudi, konsentrasinya kepada dunia, semua pikiran dia apa tentang dunia, sampai kata Allah ya wadu aha lau alfasana, sampai salah seorang dari mereka berangan-angan kalau ingin hidup seribu apa, seribu tahun. Kenapa? Karena benar-benar semuanya dunia-dunia dunia. Ya, sekarang mereka bikin semua dunia di dunia ini dibalik di, di ke dunia tersebut. Foya-foya semuanya dibaliknya orang apa? Yahudi. Sebaliknya sebagian orang Nasrani. Kalau ingin dekat dengan Tuhan harus tinggalkan dunia ini. Harus jadi pastor. Ya. Kalau benar-benar mau dekat dengan Tuhan, pastor tidak nikah, tidak punya anak, dekat dengan Tuhan. Kita bilang itu nggak logis dalam apa? Islam. Nabi kita Muhammad SAW punya istri. Nabi anda, Nabi Daud punya istri. Nabi Sulaiman punya istri. Nabi Ibrahim punya istri. Ya. Oleh karena yang tidak benar bahwasanya orang mau dekat dengan Tuhan harus meninggalkan dunia ini. Itu agama yang tidak logis. Islam adalah agama yang logis. Ya, karena dia memperhatikan bukan hanya keperluan rohani, tapi dia juga keperluan duniawi. Ya, sama saya pernah ketemu dengan dan saya baca, Atau baca coba literatur orang Hindu. Bagaimana kalau untuk mencapai nirwana Hindu atau Buddha, maka dia harus benar-benar meninggalkan dunia ini. Baru bisa mencapai derajat yang apa? Yang tinggi. Islam tidak demikian. Islam dunia ada, jalani. Bahkan Nabi SAW mengatakan, orang yang berinteraksi dengan manusia, wasabaru ala adahum, dia sabar dengan gangguan orang-orang, lebih baik daripada orang yang bersendirian. Ya. Islam menyuruh untuk mencari nafkah. Jadi Intinya, Islam adalah agama yang terlogis daripada yang ada, yang menunjukkan kalau untuk sampai derajat yang tinggi di sisi Allah tidak harus meninggalkan dunia ini. Tetapi, dunia dijalankan dengan niat apa? Akhirat. Dan itu hanya ada pada Islam. Sebagian agama lain, kalau ingin dijalankan dengan baik konsekuensi harus meninggalkan dunia. Islam tidak demikian. Islam tidak demikian. Tapi, ini yang keberapa sekarang? Ini mau masuk tujuh. Islam mengajarkan tentang hak kepemilikan. Tetapi kepemilikan tersebut diatur dengan baik. Islam berada di antara dua metode kepemilikan harta, metode sosialis dengan metode kapitalis. Sosialis, seorang tidak boleh memiliki harta yang banyak, diatur oleh pemerintah. Harus kaya barang-barang. Kalau miskin-miskin barang-barang, kaya, kaya barang-barang. Jadi seorang tidak bisa kaya-kaya banget. Kaya lebih baik diambil hartanya dibagikan kepada yang yang lain. Dan ini kalau menurut Islam zolim Dia yang berusaha kenapa hartanya di, diambil. Seorang berusaha dia berhak mendapatkan haknya. Kalau tidak berusaha dia sedak, silakan mendapatkan haknya. Ini sosialis. Semua mau disamaratakan. Ya. Seperti di Rusia, seperti di Cina ya kalau nggak salah ya. Sebaliknya ada sistem kapitalis. Kapitalis seorang boleh memiliki harta sebanyak-banyaknya dan milik dia. Akhirnya dia kurang perhatian sama yang lainnya. Akhirnya dia berfoya-foya. Akhirnya dia menggunakan seenaknya. Islam di antara keduanya. Islam mengakui kapitalis tapi kapitalis yang diatur. Islam punya metode bahwa mengingatkan bahwasanya harta yang anda miliki boleh anda kuasai dan itu milik anda. Tapi penggunaannya harus ikut aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam mengatakan, Wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebi Islam berfir Allah berfirman, Innal kanu ikhwana syayatin. semuanya orang-orang yang tabdir berlebih-lebihan, menghamur-hamurkan termasuk teman-teman syaitan maka Islam membuat suatu logika tentang harta harta yang kita miliki ini adalah milik kita kita boleh gunakan, kalau kita sedekahkan kita dapat pahala kita boleh menggunakan untuk dunia kita selama tidak berlebih-lebihan selama tidak berlebih-lebihan ya. makanya Allah ingatkan dalam banyak ayat Allah ingatkan bahwasnya harta ini hakikatnya milik Tuhan cuma diamanahkan kepada anda. Ya, maka gunakanlah dengan aturan sang pemilik yang sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa amfiku mimma jaalaku fi. Dan infaklah kalian dengan harta yang Allah jadikan kalian mustakhlaf. Mustakhlaf itu dari kalimat istikhlaf, yaitu harta tersebut Allah pindahkan ke tangan kalian. Dan demikianlah peredaran harta. Tadi di tangan si A berubah ke tangan si B, si B ke tangan si C, si C bertambah ke D dan seterusnya. Sebelumnya kita enggak punya sesuatu sesuatu yang kita beli dari orang ya dengan kita beli berpindah harta tersebut menuju kepada kita dan uang kita berpindah kepada kepada dia terkadang seorang mendapat warisan dari orang tuanya setelah itu dia miliki setelah itu akan dia wariskan lagi kepada yang di bawahnya jadi harta hanya sekedar pindah tangan satu ke, ke tempat yang yang lain nah kebetulan kalau harta di tangan kita kita berhak menggunakannya dalam aturan Islam tetapi tidak boleh menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berlebihan, tidak boleh israf, tidak boleh untuk perkara yang yang haram. Dan betapa banyak dalil menyuruh kita untuk berinfak, berinfak, berinfak. Makanya dalam Al-Quran kalau untuk menghitung, wa anfiku, wa anfiku, yunfikun, yunfikun, banyak sekali. Infak, 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 terlalu banyak dalam Al-Quran. Ini dalil bahwasanya orang Islam disuruh cari duit untuk bisa berinfak. Jangan untuk terima zakat saja. Orang Islam suruh cari duit untuk bayar apa? Zakat. Ya. Maka Islam bukan agama yang menyuruh kita meninggalkan dunia, suruh cari dunia, tapi dunia tersebut untuk akhirat. Bantu orang lain, ya. Ya, bantu orang miskin, bantu kerabat. Kita boleh menggunakan, kita boleh kaya, kita boleh mobil mewah, kita boleh tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kita boleh punya rumah luas, boleh. Di antara kebahagiaan baitun wasi', rumah yang luas, enggak ada masalah. Tetapi tidak boleh kita kapitalis, so, enak, enaknya kita menggunakan harta tersebut tanpa ada aturan yang harus kita Uh, indahkan, tetapi ada aturan harus kita perhatikan. Itulah Islam ya. Jadi jangan antum sangka mau jadi orang Islam ya sudahlah kita nggak usah cari duit oh, ngapain sudahlah miskin saja nanti tinggal terima zakat ya. Hmm. Benar. Saya punya kawan dulu di Madinah mahasiswa seperti saya, eh, mahasiswa nggak bisa kerja gitu Bingung. Kemudian dia bilang sama saya, Firanda, tolong carikan saya zakat. Kenapa ya saya nggak ada duit, Firanda. Kamu masuk yang mana? Kata dia saya masuk semua golongan. Miskin saya masuk, fakir saya masuk, fisabilillah masuk. <laughs> saya sedang bertuntut ilmu. Berhutang saya juga punya hutang. Semuanya saya masuk. <laughs> Ibnu Sabil saya sedang bersafar. <laughs> saya masuk semua. Ya, ya demikianlah Islam. Ya, dia ada takdirnya ada orang kaya ada orang miskin. Tapi maksud saya lihatlah bagaimana Islam tidak mengakui sosialis dan juga tidak mengakui kapitalis. Tetapi harta boleh dikuasai Namun penggunaannya sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh tabzir, tidak boleh israf Dan sangat dianjurkan untuk disedekahkan kepada Orang-orang yang membutuhkan Ini yang keberapa? Sudah satu setengah jam ya Baik Di antara indahnya Islam, bagaimana perhatian Islam terhadap hak-hak wanita, dan antum tidak akan dapatkan bagaimana pengagungan Islam terhadap hak wanita seperti penggangguan terhadap hak wanita seperti dalam Islam. Oleh karena dalam Islam, wanita tidak boleh disamakan dengan lelaki, tidak boleh. Emansipasi hanya boleh berlaku dalam sebagian hal, tidak dalam seluruh hal. Ya, persamaan dalam menuntut ilmu, oke. Okay dalam bertakwa oke shaimin wasaimat laki-laki berpuasa laki-laki yang wanita yang berpuasa musaddiqin wal musaddiqat laki yang bersedekah wanita yang bersedekah ya dan seterusnya jadi mukminin wal mukminat kaum mukminat ya dalam hal seperti ini ada emansipasi tapi dalam segala hal tidak karena wanita diciptakan dengan sifat-sifatnya tersendiri laki-laki diciptakan dengan sifat-sifatnya tersendiri barang siapa ingin menyamakan keduanya maka dia akan berbuat zalim Oleh kerana dalam Islam yang diduku, yang dijunjung bukan persamaan. Yang dijunjung adalah keadilan. Dan keadilan adalah wadu syai fi meletakkan sesuatu pada tempatnya itu yang disebut dengan keadilan. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah membedakan dua hal yang berbeda. Seperti Allah mengatakan, "Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi dhulumatu wan nur?" Am najil muslimina kal fujjar? Apa kami musamakan orang yang bisa melihat ayat-ayat Allah dengan orang yang buta dengan ayat Allah? Apa kami menyamakan antara kegelapan dengan cahaya yang terang benderang. Apa kami samakan orang beriman orang tidak beriman? Ya. Qul hal apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Dalam banyak ayat Allah membedakan. Dan itu konsekuensi ya perbedaan harus dibedakan jangan disamakan. Ya. Jadi tidak benar bahwasanya yang dengung-dengung oleh orang liberal bahwasanya kita harus adil. Adil adalah persamaan itu omong kosong. Adil itu bukan persamaan. Justru menyamakan yang berbeda itu bukan keadilan. Contoh saya sering kasih contoh. Misalnya ada dua orang yang belajar di sekolah. Yang satunya rajin belajar sehingga dia ranking satu. Yang satunya malas belajar kalau tulis jawaban asal-asalan sampai dia ranking minus dua. Ya. Waktu terima raport, yang minus dua protes. Pak guru, pak guru harus adil dong. Apa? Masa dia ranking satu, saya ranking minus dua. Harus sama dong rankingnya. Ya udah kamu sama-sama ranking satu. Kira-kira ini pak guru yang bijak atau pak guru yang bahlul? Bahlul. Gimana dia menyamakan dua hal yang berbeda? Ya. Gimana orang kerja satu direksi satu anak buah yang anak buah protes ya Pak GM owner harusnya gaji kita sama sama, kerja di perusahaan itu gajinya sama kira-kira gimana? Ya beda kalau ente sama kan ente bodoh namanya ente zolim ini orang sudah pintar orang nggak belajar mau disamakan ini sudah direksi sudah kerja lama ini baru kerja mau disamakan gajinya ente zolim jadi jangan terkena propaganda harus sama 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 Islam membedakan wanita dan laki-laki wanita diciptakan dengan lemah lembut dengan makhluk yang lebih mendahulukan emosional daripada nalarnya ya laki-laki lebih mendahulukan nalarnya daripada daripada emosionalnya laki-laki bertubuh kuat dan yang lainnya maka masing-masing ditempatkan pada posisinya laki-laki yang kerja perempuan tinggal di rumah tinggal punya tugas yang berat mengurus anak-anak ya mendidik anak-anak -an itu semua butuh kelembutan kalau laki-laki suruh gendong anak berat ini butuh lo, coba bayangkan, gendong anak berjam-jam dia kuat. Kenapa? Ada kelembutan Allah ciptakan kepada dia, itu dibutuhkan. Lihat di negara-negara kafir, perempuan sama laki-laki. Subhanallah. Sama-sama dia kantor, bahkan kemudian perempuan nyetir mobil traktor mungkin ya. Sebagian daerah juga perempuan kerja keras, jadi tukang batu sama dengan laki-lakinya. Subhanallah, Islam tidak demikian. Perempuan ada tempatnya, laki-laki ada tempatnya. Makanya di antara bentuk pengagungan Islam terhadap wanita, wanita tidak boleh nikah kecuali dengan kecuali dengan wali. Karena kita tahu wanita sangat mudah digombali ya. Kalau tidak pakai wali coba, laki-laki datang, Masya Allah, anti begini, Masya Allah, Allah. Allah nanti kita bikin istana, kemudian maharnya gratis aja, udah gratis. Habis itu seminggu dicerai, coba. Udah hilang kegadisannya, udah. Tapi kalau ada wali, ada aturannya, gak enak harus malu, ditanya lagi, ada aturannya Islam mengatakan wanita bersafar ada mahramnya supaya dia yang jaga tidak ada yang ganggu dia, ada keperluan laki-laki itu yang beli, di hotel, tunggu aja di hotel mungkin ada yang turun cari makanan ada mahram untuk menjaga dia untuk men menjaga dia ini semua Islam atur kemudian datang orang-orang Islam yang ribelar, yang terpengaruh dengan orang kafir ah, harus samakan laki-laki perempuan semua harus disamakan apa yang boleh laki-laki perempuan juga boleh? Ya nggak mungkin lah. Suruh laki-laki mengandung mana bisa? Nggak bisa, nggak ya. bisa. Sehingga mereka mau menyamakan dalam segala hal. Kata mereka wanita bukan cuma laki-laki yang boleh mencerai, perempuan juga boleh men mencerai. Dan itu berbahaya bagi kita laki-laki. Kalau perempuan boleh mencerai, kita bisa ditalak sehari tiga kali. Kemudian bukan cuma perempuan saja kalau suaminya menceraikannya atau suami meninggal ada masa iddahnya, masa menanti. Laki-laki juga kalau dicerai ada masa iddahnya. Ya, yang masa iddah buat apa? Ya, terus masa iddah laki-laki 130 hari, lebih parah daripada masa iddah perempuan. Ini orang liberal otaknya miring-miring ini. Bikin kayak gini. Perempuan boleh jadi imam. Perempuan boleh khutbah Jumat, masya Allah. Kalau khutbahnya cantik, semua orang sah pertama, masya Allah. Khutbahnya bagus banget. Kalau imamnya perempuan, waduh, sah pertama full selalu. Nah, repot ya. Menanti kapan imamnya ruku dan sujud repot.